Yeay. Bis. Lewat ndi? Ini aku kono. Taru. Nek kono langsung muni cairan. Apa kalau sampean katanya? Kata nyandi, Bang. Nyandi ya. Tuku sandal, tuku opo. Iki tuku celengan. Tuku nek sok. Idol. Celengan nek sok. Iki tes opo? Siapa? Masak. Opo iki? Kok berubah? Wah. Golek anu tigora. Ono? Gora bae ten, Pak. Nang 100 yo iki. Metu wis yo. Nang metu lek ngono. Ning ndi ono port? Sing anu gelombang pertama. Iya, sit matren tapi Pak Pati yo. Sit yo. Sit yo saiki sit. Sit mi. Yo. Nang rautan. Lah apa yang potnya? Api iki. Ya iki kolakan ini ya. Pot. Rola sewan. Ukuran piro iki? Ukuran 128. Ukuran 28. Iki ukuran 25. Ukuran 25. Iki kecil. Ukuran 17. Tapi kecil-kecil. Piroan. 3000. Ya ukuran botol. Botol apa? Kecil, tanggung, agak besar di paling jumbo. Uki sing gede api, uki sing api pak, bentuknya api. Uki kecil, piro ini 2,5. Nanti gawe, ah, apa itu? Iya wes. Digoreng. Digoreng. Ndak maneh, Pak. Ini. Ayo ndak maneh. Embo dhisik aku terakhir dhisik tapi aku 3,5. Tapi wis suwe san. Nah, di sini barangku sudah datang ya, sudah di rumah ini aku. Dan ini itu adalah Tigora. Ini ukuran 8R atau 8x10 dan yang ini 5R, 5x7.
Dan ini untuk barang-barangku yang lain nanti akan aku coba untuk bongkar juga ya. Kita akan coba untuk cek dulu untuk figura ini ya. Kita akan coba untuk lihat figura ini. Berarti sudah aku cek ya di sana ya. Oh. Ya, figuranya seperti ini ya. Warnanya merah. Bukan merah-merah ini ya, merah agak coklat gitu ya. Oke, seperti ini. Mantap banget nih. Nanti kita akan pajang di dinding ya. Oke, untuk figura kita simpan dulu. Terus kita akan coba untuk lihat figura yang kecil ya, yang 5R tadi. Nah, ini dia. Ini yang 5R. Dan warnanya biru seperti ini. Sebenarnya ini kalau warna biru kayak gini tuh bagus banget ya. Sayangnya yang besar itu warnanya merah sih. Jadi gak kelihatan lebih mantap. Masuk merah kabel? Kayaknya merah semua deh tadi tuh. Aku lihat ini merah semua, gak ada yang warna biru gitu. Dan mungkin besok ya, aku akan coba untuk cari figura lagi yang model lain. Gak seperti ini. Atau masalah harganya, mungkin lebih mahal gitu. Oke, kita simpan dulu, nanti akan aku coba untuk pajang di dinding. Biar kelihatan lebih mantap. Kita simpan dulu di sana. Oke, dan di sini aku juga membeli ini ya. Ini aku kulakan ini, apa ini namanya ini? Saringan ini ya, saringan teh yang kecil. Harga berapa ini? 2,5. Harga 2,5, 2.500. Terus ini yang agak besar ya, ini harganya berapa ini? 3.500. Sudah ada harganya, mantap. Nanti kalau ada orang beli, nah ini dia sotil. Sotil atau spatula ya. Nah ini timba, nanti untuk kita bercocok tanam. Ini juga timba untuk ngusungi air. Ngusungi kok, Bu? Terus ini tempat air minum. Ini besar banget tempat air minumnya. 16.500. Hah? Kayak gini ya. Kita akan coba tuh review dulu di dalamnya seperti apa. Oh begini, glegek kayak gitu. Ini lagi ya, ada tempat minum. Ini harganya 8.500. Yang agak kecil. Terus di sini aku juga membeli ini ya, celengan 16,5. Wih, besar banget celengan. Buat celengan apa itu? Nah, ini ya, Cai. Aku juga membeli ini ya. Ini adalah apa namanya ini? Ini adalah pot bunga ya. Pot bunga yang cukup lumayan besar ya. Ini ukurannya 28 ini, ukuran 28. Terus tadi yang agak kecilan. Yang agak kecilan mana pot bunganya? Enggak ada ya. Yang agak kecilan tadi go. Yang ini harganya 6,5. Walala, iki sing godok cilian meneh mau. Nah, ini yang paling kecil. Harga 2,5. Terus ini agak besar 3.000-an. Terus ini agak besar lagi harga 5.500. Yang gini model kayak gini ya, yang lebih bagus, lebih tebal. Terus yang ini harganya 4,5. Ini yang tipis. Ini sama dengan ini tipis. Terus yang tebal ada lagi ini yang agak besar ini 6.500. Agak besar ya. Nih. Ini ukuran 15. Ada ukuran semua ya di sini. Ini ukuran berapa ini? Ada ukuran. Ini 9,5. Ini ukuran 12,5. Terus yang bagian sini, yang ini ukuran 12. Terus yang ini ukuran 17. Ini ukuran 15. Yang besar ini ukurannya 28. Tadi ada yang 25 kalau nggak salah, 25 atau 24 gitu. Gak dibawa, lupa gak dibeli, gak dicatat, lupa gak dicatat sama orangnya. Oke, gak apa-apa, mungkin nanti akan aku coba untuk kesana lagi ya, untuk membeli pot yang itu, yang tanggung ya, yang ukuran 25, yang 28 ini.
Oke, kayak gitu aja ya. Ini untuk belanja kita hari ini ya. Nanti akan aku coba untuk pajang untuk hiburannya di dinding dan oke teman-teman, mungkin cukup segini aja ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.